Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari sahabat bocorkan sesuatu terkait Basmalah. Di balik kesederhanaan Basmalah. Basmalah yang memang selalu menjadi sorotan. Di mana semakin hari makin banyak yang mengaguminya. Basmalah yang sudah sedari kecil membintangi beberapa sinetron. Dan pastinya banyak pundi-pundi rupiah yang dihasilkan. Di balik kesederhanaan Basmalah yang sudah banyak aset yang terkumpul. Di mana menceploskan terkait rumah Basmalah. Di sini Cantika mengatakan rumah Basmalah yang mana. Karena rumah Basmalah yang banyak. Masya Allah sekali ya Besti, Basmalah yang diam-diam memiliki banyak aset. Cantika tahu banget ya Kak Chan. Ya kan Chan? Yang rumah yang di mana nih Mi? Aku kan taunya yang di Kemang, yang di Pondok Indah. Mau yang di sini dan di mana? Jangan tuh. Banyak. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.